umum gratis di sekitar kita. Episode 10 untuk teman-teman kelas 1. Hai teman-teman, hari ini aku lagi ada di taman nih. Kalian tahu nggak mengapa Maya suka sekali pergi ke taman? Iya betul, karena menurut aku taman itu bagus. Dan juga kalian tahu nggak kalau di sini aku bisa melihat banyak jenis tanaman. Selain itu, kalian tahu nggak kalau taman itu adalah fasilitas umum yang gratis untuk digunakan? Kalau di tempat kalian, fasilitas umum apa saja yang gratis gunakan? Wah, banyak ya. Bagus. Hari ini, aku mau menunjukkan fasilitas umum gratis apa saja yang ada di sekitar rumahku. Kalian ikuti aku ya. Tapi sebelum kita beraktivitas, yuk kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman udah siap kan? Asik. Jangan lupa ya, siapkan buku tulis dan alat tulis kalian juga. Ayo. Ayo, apa ini yang ada di tanganku? Ya, betul. Ini adalah perahu kertas. Aku mau menaruh perahu kertas ini di kolam, supaya perahu kertas ini bisa mengapung. Sebelum menaruh kertas ini di kolam, aku mau baca bareng-bareng dulu nih cerita berjudul Perahu Kertas. Kalian mau kan baca bareng-bareng sama aku, teman-teman? Asik, senang sekali kalian mau. Perahu Kertas. Lia murid kelas 1. Lia murid yang beriang. Pak guru memberi tugas. Tugasnya membuat perahu kertas. Tugas dibuat berkelompok. Lia menjadi ketua kelompok. Pak guru membagikan kertas berwarna. Pak guru memberi contoh cara melipat. Lia berhasil membuat perahu kertas. Lia membantu temannya membuat perahu kertas. Mereka berhasil membuat perahu kertas. Pak guru mengajak keluar kelas. Semua murid pergi keluar kelas. Di luar kelas ada kolam. Perahu kertas ditaruh di atas air. Perahu kertas mengapung di air. Mereka gembira sekali. Wah, bagus ya ceritanya, teman-teman. Coba kalian ceritakan kembali siapa saja yang ada di dalam cerita tadi. Kapan dan di mana ceritanya terjadi? Lalu, bagian mana yang kalian sukai? Dan apa yang terjadi di bagian itu?
sudah selesai baca ceritanya. Sekarang, ayo temani Maya taruh perahu kertasnya di kolam ya. Asik, perahu kertasnya mengapung, seperti di dalam cerita tadi. Teman-teman juga bisa membuat perahu kertas loh. Kamu bisa meminta ayah atau ibu kamu untuk membantu membuatnya. Nanti kalau sudah selesai, taruh saja perahu kertasnya di air. Kamu bisa melihat sendiri perahu kertasnya mengapung atau tidak. Cerita sama orang tuamu juga ya nanti, apakah perahu kertas kamu mengapung. Kita sudah sampai nih, di tempat aku bersekolah. Tahukah kamu, teman-teman? Sekolah itu juga termasuk salah satu fasilitas umum yang gratis loh. Sekolah adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah agar kita bisa belajar. Kita perlu belajar setiap hari supaya kita bisa menjadi anak yang pintar. Yuk kita keliling melihat-lihat isi sekolahku. Di dalam sekolah biasanya ada lapangan. Ada kantin di mana anak-anak sekolah bisa jajan dan makan. Ruang kelas tempat kita belajar. Tempat ibadah sehingga murid-murid tetap bisa melaksanakan kegiatan agamanya. Perpustakaan di mana kita bisa meminjam buku dan masih banyak lagi. Kita harus menjaganya agar kita bisa belajar dengan nyaman dan tenang. Ayo kita ulangi lagi ya. Ada fasilitas apa saja yang ada di sekolah? Betul, benar sekali. Di sekolah bisa terdapat fasilitas seperti lapangan. Ayo, di mana tempat kita bisa jajan dan makan? Benar, kantin. Ruang kelas. Tempat ibadah, perpustakaan. Kalian paling sering menghabiskan waktu di fasilitas sekolah yang mana? Wah, bagus-bagus. Maya juga suka menghabiskan waktu di situ. Apa saja yang kalian lakukan bersama teman-teman untuk menjaga kebersihan di sekolah kalian? Betul, salah satunya adalah tidak membuang sampah sembarangan di sekolah. Tulis di buku kerja ya, apa saja yang sudah kalian dan teman-teman lakukan untuk menjaga kebersihan sekolah. Dengan sekolah yang bersih, hati jadi tenang. Semua orang senang. Halo teman-teman, seru kan keliling sekolahku? Gimana? Kalian masih semangat? Hebat! Kalian semua masih semangat ya? Nah, mumpung masih semangat, ayo kita balima dengan suara nyaring yuk! Apa itu balima?
Balima itu kependekan dari baca lima kata. Ayo kita mulai. Coba yuk kita baca lima kata ini. Sekarang, tentang, selalu, bagaimana, kepada. Kita ulang ya teman-teman setiap kata. Sekarang, sekarang. Kalau yang ini, tentang, tentang. Kemudian, selalu, selalu. Yang ini teman-teman bacanya bagaimana, bagaimana. Sekali lagi yuk, bagaimana. Yang terakhir, kepada, kepada. Nah, setelah membacanya, tulislah kata-kata baru yang sudah kalian ketahui dari kegiatan baca lima kata di buku kerja. Selamat mengerjakan! Tiba-tiba turun nih. Untung saja kita sudah sampai rumah. Teman-teman pernah hujanan? Wah, ada banyak air nih di ember. AC penampungan bagian bocor di rumah. Kira-kira kalau air ini dimasukkan ke dalam gelas, berapa gelas yang akan terisi ya? Jangan lupa ya, kamu ingat-ingat lagi hasil perkiraan kamu, biar kamu tahu kamu benar atau salah. Aku akan ambil gelasnya dahulu ya teman-teman. Nah sekarang ayo kita coba untuk melihat berapa gelas air yang ada di ember itu ya teman-teman. Satu, dua, tiga, empat, lima. Matilah banyak air yang ditampung di sebuah ember di rumahmu. Apakah berkisar 20 atau 30 gelas air? Tulis perkiraan kamu di buku kerja ya. 1, 2, 3. Hai teman-teman, aku mau ke kamar mandi menaruh baju kotorku. Sekarang aku sedang menghitung berapa langkahku menuju kamar mandi. Kalau kalian menuju ke suatu tempat, cobalah untuk menghitung langkahnya seperti aku. Kita coba ya, hitung langkah kita dari sini ke kamar mandi. Ayo kita ulang dari hitungan ke satu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Hore, sampai. Jadi, dari tempat yang tadi ke pintu kamar mandi, ada enam langkah.
Nah, itu keranjang baju kotornya. Baju kotor ini perlu ditaruh di keranjang baju kotor. Ayo kita hitung jarak aku dari keranjang baju kotor itu ada berapa langkah. 1, 2, 3, 4. Hore, sampai. Jadi, dari pintu ke keranjang baju kotor ada 4 langkah. Oke, sekarang aku masukkan baju kotornya ke keranjang baju kotor ya, teman-teman. Nanti ibu yang akan membantu mengambil dan mencuci bajuku dari keranjang ini. Aku sering membantu ibuku mencuci baju loh. Siapa di sini yang suka bantu ibunya mencuci baju juga? Bagus, kalian hebat sekali membantu ibu kalian. Nah, teman-teman, sekarang kalau di denah ini, andaikan satu garis adalah satu langkah. Berapa langkah ya yang harus ditempuh untuk berjalan dari titik A ke titik G, teman-teman? Ayo kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wah, kalian hebat sekali. Nah, ternyata kita bisa juga loh memakai rute yang berbeda untuk berjalan dari titik A ke titik G. Ayo kita coba dan hitung bersama kalau kita memakai rute yang lainnya. Ayo kita mulai. Pertama-tama, kita berjalan ke depan sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu berbelok ke kiri dan melangkah sebanyak 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu berbelok ke kanan dan melangkah sebanyak 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu berbelok ke kanan dan melangkah sebanyak 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu berbelok ke kiri dan melangkah sebanyak 4 langkah hingga sampai ke G. 1, 2, 3, 4. Hore! Kita sampai ke titik G dengan rute baru kita. Asik kan bermain menghitung langkah? Lebih asik lagi kalau bermain bersama-sama ya. Ajak kakak, ayah, atau ibu untuk bermain juga. Kalau kalian, berapa langkah yang kalian butuhkan dari tempat kalian berdiri ke kamar kalian? Nah, sekarang aku mau mengukur langkah dari kamar mandi ke kamarku. 1, 2, 3. Aduh, aku terpleset karena ada air di lantai. Hati-hati ya, jika kalian juga ingin lompat di dalam rumah. Ya sudah, sekarang aku mau ganti baju dulu karena baju aku basah kena air. Sampai jumpa, teman-teman. Hai, teman-teman. Lihat, aku sudah pakai baju yang kering.
sudah berhenti nih. Artinya pertemuan kita juga sudah berhenti sampai di sini. Tapi kalian jangan sedih, karena kita akan berjumpa lagi di hari berikutnya. Seperti biasa, sudah banyak yang sudah kita pelajari hari ini. Sebelum berpisah, jangan lupa sebar refleksinya ya. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Oke, sampai berjumpa lagi. Dadah! Wah, senang sekali belajar bersama kalian. Ayo kita ingat-ingat dulu. Kita sudah belajar apa saja hari ini? Hari ini kita belajar tentang fasilitas umum yang dapat digunakan. Salah satunya adalah sekolah. Selain itu, kita juga membaca buku yang seru sekali, yaitu Perahu Kertas. Apakah perahu kertas kamu berhasil mengapung? Kita juga belajar lagi membaca 5 kata ya, teman-teman. Kata apa saja tadi? Betul sekali. Kita belajar membaca 5 kata, yaitu sekarang, tentang, selalu, bagaimana, kepada. Nah, siapa yang sudah belajar mengamati dan mengira-ngira berapa jumlah gelas yang dapat diisi oleh satu ember di rumahmu? Kita tadi belajar mengira-ngira dan menghitung jumlah gelas yang dapat diisi air oleh ember. Oke, dan yang terakhir kita belajar menghitung langkah dari satu tempat ke tempat lainnya. Berapa langkah ya jarak antara tempat kamu berdiri dan kamar mandi kamu? Itu semua sudah kita pelajari bersama hari ini. Kamu hebat sekali. Terus rajin belajar ya, teman-teman.